Manchester United akhirnya buka suara terkait Cristiano Ronaldo yang meninggalkan pertandingan persahabatan pramusim sebelum waktu penuh. Setan Merah telah mengklarifikasi bahwa mereka tidak memiliki masalah dengan Ronaldo yang meninggalkan pertandingan sebelum laga usai. Respons yang dirilis oleh Man United terhadap kelakuan Ronaldo tentu saja menjadi pertanyaan banyak pihak. Pasalnya, MU terlalu lembut kepada Ronaldo meski sang pemain sudah berbuat ulah. Mulai dari meninggalkan laga pramusim sampai keinginannya untuk cabut dari Setan Merah. Manchester United menjalani laga pramusim Liga Inggris ke-6 saat menjamu Rayo Vallecano pada hari Minggu petang waktu setempat. Dalam laga yang digelar di Stadion Old Trafford tersebut, mega bintang Manchester United, Cristiano Ronaldo, akhirnya bermain. Sebelumnya, Ronaldo absen dalam tur pramusim Manchester United dan tidak berlatih bersama skuadnya. Ronaldo cuma bermain selama 45 menit sebelum ditarik keluar oleh pelatih Erik ten Hag. Ia digantikan oleh Amad Diallo pada menit 46. Usai diganti, Ronaldo dilaporkan tidak tampak duduk di bangku cadangan Manchester United. Rupanya penyerang berusia 37 tahun itu meninggalkan Stadion Old Trafford terlebih dahulu saat laga Manchester United versus Rayo Vallecano masih berlangsung. Tindakan yang dilakukan oleh Ronaldo kemudian mendapatkan respon dari pihak klub. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!